saya Sutrisno, juru kunci makam KRT Mbah Sconegoro. Dulunya itu Mbah KRT Sconegoro itu pahlawan, pejuang musuh Belanda. Pada saat itu bersama dengan Pangeran Diponegoro, Mbah Danuningrat Bupati Magelang pertama, Mbah Kiai Kulhu, waktu itu berjuang menumpas Belanda, melawan Belanda. Dan pada saat itu Kanjeng Tumenggung Sconegoro itu bisa dimakamkan di sini karena sahabat dekatnya Bupati Magelang Danuningrat. Kalau keluarga dari Mbah Sconegoro tidak bisa dimakamkan di sini karena bukan terahnya, hanya Mbah Sconegoro sama ibu. Ya sekitar ini 1871, yang putri 1886. Terus pada saat itu Mbah Kiai Kulhu itu di belakangnya beliau-beliau, termasuk belakangnya Mbah Pangeran Diponegoro, Mbah Sconegoro, Mbah Danuningrat. Sekitar 2007. Sebelumnya itu orang sini. Terus awal Mbah Buyut saya turun ke mbai saya. Terus turun lagi ke kakak mbai saya. Terus bapak saya, terus sampai sekarang saya. Ya ada mainnya, ada senangnya. Makanya ya kalau kadang ada mau ada tamu, penjaroh penuh, wah saya sampai repot mau ngusir penjaroh. Nah, senangnya ya pikirannya itu ayem, walaupun enggak punya apa-apa, istilahnya itu pikiran itu selalu enak ayem. Enggak pernah ada rasa ngeluh. Tidak ada teguran apapun dari pihak Kabupaten Wonosobo maupun dari Magelang. Nah, persediaan semua, kadang ada yang nyaram, bawa sapu sendiri, ya, beliin sapu, beliin karpet. Kadang sebetulnya agak berat, tanggung jawabnya itu berat. Tapi gimana lagi, itu saya anggap itu buat ibadah buat saya, buat celengan nanti di akhirat. Cuman gitu, niat saya ibadah, bukan semata untuk penghasilan. Saya kerja di luar. Ya menurut saya dari bapak saya waktu itu kan awalnya Bupati Adi jadi Wonosobo Yarah sini, itu dari bapak sampai saya enak, nyaman, enggak ada beban, dikasih kelebihan, diistimewakan sama Kabupaten Wonosobo. Kalau pembangunan ini enggak bisa dibangun lagi karena ini kan punya Yayasan Danuningrat, bukan makam keluarga Wonosobo. Tidak bisa dilibarkan, tidak. Mungkin karung rehab yang diperbaikan bisa. Dulu itu sebelum bayi saya itu memang tidak kuat makam-makam. Ya alhamdulillah dari bayi saya, Mbah Buyut sampai saya, alhamdulillah sehat semua. Ya. Saya sendiri kadang iarah ke sini, ada keperluan. Kalau saya alami, itu saya iarah di makam Mbah Kulhum ini. Sama, kan saya jamake sama Mbah Sconegoro. Wasilahnya itu memang waktu itu saya itu enggak bisa ngaji. Baca Quran tuh dulu ngaji saya itu sampai juz 2.
Terus mosok bapak saya itu kalau tidur karo ngelidur itu istilahnya apa? Nah itu baca Quran, kok saya enggak bisa baca Quran. Kan saya prihatin, saya yara sini. Dulu baca Yasin itu enggak bisa, enggak berani nyuarakan. Saya minta apal, alhamdulillah saya apal. Terus bisa baca Quran. Sampai sekarang saya masih tiap setelah sholat maghrib, jamaah maghrib, pulang langsung pegang Quran. Tidak pernah, saya sendiri tidak pengen. Misalnya kadang penjara ada yang ketemu, ditemuin apa, atau kewan, atau hewan. Kadang ada hewan singa di situ kecil, tapi tidak apa-apa. Ular itu segini besar di depan sini, tidak apa-apa, itu tidak ganggu. Dulu itu orang Purworejo, tapi tidak ngaku siapa-siapa. Pernah ketemu di Mekah waktu naik berangkat haji. Terus waktu itu nanti sepulangnya dari Mekah kamu main ke Payaman, terus ke tempat sini itu sampai depan rumahnya tuh nanya, ya itu kulhu itu rumahnya mana? Itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah meninggal, udah 820. Saya itu barusan ketemu di Mekah, bilangnya.